Hai bro, jumpa lagi di channel JA Garonger. Masih tentang seputar tegek ya bro. Kali ini aku akan mereview sebuah tegek. Ini adalah tegek lama ya bro. Kebetulan saya beruntung banget ya punya tegek lama yang harusnya sudah habis terjual, tetapi saya masih punya yang baru. Nah, ini adalah versus Red Comet. Kebetulan ini di ukuran 36 dan 27. Sebelum kita lanjut ya bro, bongkar-bongkar dulu biar teman-teman nggak penasaran ya. Kita akan lihat dulu. Dan ini kondisinya new ya bro, bukan second tapi new. Dan barang ini bukan barang lama yang diproduksi ulang, tidak. Tetapi ini memang barang simpanan lama. Untuk penampakannya seperti ini. Sebagian teman-teman mungkin sudah tahu ya, ini adalah versus Red Comet. Untuk panjang tertutup atau close leg di sini ada perbedaan ya bro ya. Yang 27 ini lebih panjang sedikit, kurang lebih mungkin antara 4-5 cm ya. Dan diameter yang 27 dan 36 dia jauh sekali ya. Jauh sekali perbedaannya. Nah, jadi di sini sebelum lanjut, yuk kita apa ya, ukur dulu ya bro, mulai dari diameter panjang tertutup. Dan di sini di kotaknya ini ada spesifikasi ya bro. Kita akan cocokkan cocok apa enggak ya. Nah, atau bisa jadi alatku yang rada enggak cocok, mohon maaf. Kita ukur dari mulai panjang tertutup, mulai dari yang 27 ya. 2 meter 70, slim banget ya bro, slim sekali. 2 meter 70 panjang tertutup. Kalau di sini, oh ini, di sini tertulis 77 cm. Dan di sini 78 cm. Bisa jadi di parameter atau di spesifikasi yang ada di box ini tanpa tutup atas ya bro ya. Bisa jadi. Terus kita selesaikan satu persatu aja ya. Diameter diameter di sini tertulis 12,8. Kita akan ukur ya. 12,8 di sini berapa ya? Ini yang ukuran 27 ya. Di sini 12,1 ya. 12,1 ya. Terus berat. Jadi sesi penimbangan itu kita hilangkan, biar aku aja yang nimbang, mempersingkat waktu ya bro ya. Berat di sini 102 gram. 102 gram kita timbang. Di sini 103 gram bro. 102, 103. Jadi cocok ya, cocok. Terus panjangnya ya 27, diameter ujung di sini tertulis 1 mili. Di sini 0,77. Jadi ada beberapa spesifikasi atau yang ada di sini adalah pembulatan ya, bisa jadi. Ada sedikit perbedaan, tidak jadi masalah. Kita akan cocokkan yang 36 ya bro ya. Yang 36, coba kita buka tutup atasnya untuk mengetahui panjang tertutupnya. Di situ yang 36 ini 71 cm. Di sini tanpa tutup itu 72 cm ya. Jadi ada sedikit selisih parameter yang ada di box dan kenyataannya. Mungkin juga alatku yang kurang apa ya, kurang akurat bisa jadi. Kita ukur diameter bonggol bagian atas, di situ tertulis 19,3. Di sini 19,1 ya. Terus beratnya
kita nggak pakai tutup atas. Untuk beratnya itu 193 di sini. Di sana, oh, di sini jauh sekali ya, Bro ya. Di timbangan saya itu 193, sedangkan di sini 125 gram ya. Nah, ini ya, kelihatan ya. Nah. Jadi ada sedikit perbedaan. Diameter ujungnya sama. Di sini tertulis 1 mili. Nah, untuk yang 36 ini rasanya lebih gede ya. Untuk diameter ujung yang 36 ini dibanding dengan yang 27 ini lebih gede. Kita akan ukur ya. Kita akan ukur. 1,1 ya. Bisa dibulatkan di 1. Jadi kita sudah mengetahui spesifikasinya ya, dengan ukur manual kita ukur sendiri. Aku mau lanjut bercerita tentang TG ini ya. Pasti teman-teman bertanya-tanya, Om kok masih punya? Ya, memang ada beberapa kawan yang menyimpan, jadi aku ambil ya Bro ya, aku kulak semua. Ini dan yang ukuran 27 dan 36 udah habis terjual. Sudah diborong, terima kasih banyak juragan ya. Tentunya harga sudah tidak sama ya Bro ya, tidak sama dengan harga lama ya. Itu teman-teman harus memaklumi, karena aku belinya juga bukan dengan harga yang lama ya. Ini kondisinya baru. Kita akan lihat spesifikasinya ya Bro ya. Yang 27 dia pakai solid tip ya. Nah, solid tip, ruas kedua hitam polos, ruas ketiga dan seterusnya dia ada merah dengan ujung sembur hitam ya. Poh, kaku sekali ya Bro ya, kaku sekali. Dengan ujung solid kecil, berdiameter kecil. Untuk teman-teman misalnya memancing tidak menggunakan pelampung, tanpa menggunakan sensor, jadi menggunakan ujung tege sebagai sensor apa namanya ya, pertanda itu untuk dimakan ikan atau tidak, ini bakal sangat sensitif sekali ya Bro ya. Ujungnya kecil, belakangnya kaku ya. Belakangnya kaku, ini untuk yang 27. Saya akan lihat yang panjang 36. Yang panjang 36. Untuk seksinya yang 27 ini 4 ruas ya. Yang 36 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang 36 ada 6 ruas ya. Sama ya Bro ya. Kaku, kaku sekali. Jadi ini TG Red Comet versus Red Comet ini diproduksi lengkap ya Bro ya. Dia ada dari panjang 27, 3 meter, 39, 36, 45, 54 dia ada. Untuk teman-teman pemancing baronang, pemancing garong atau teman-teman pemancing lainnya yang membutuhkan TG kaku, ini masih ada stok yang panjang 45 dan 54. Kalian bisa menghubungi saya di nomor ini ya. Di nomor ini. Gak banyak ya Bro ya, gak akan lebih dari 5 biji aja. Jadi sedikit sekali. Oh, kaku ya Bro ya. Untuk harganya berapa, by WA aja ya Bro ya. Gak enak di apa namanya, saya sebutkan di sini untuk harganya. Karena terus terang aja, barang-barang lama yang kondisinya masih baru bukan lagi rahasia ya, tapi memang tapi memang teman-teman sudah tahu itu harganya akan melambung sedikit lebih tinggi versus Red Comet. Dia beredar di Indonesia mungkin sekitar tahun 2016 kira-kira ya, 2016 versus Red Comet ini, padahal nggak begitu lama ya. Versus Red Comet kita akan lihat penampakannya ya, penampakan dari belakang biar enggak, biar teman-teman enggak apa namanya, enggak penasaran. Ini yang panjang 36. Tebel ya Bro, untuk blanknya tebel. Untuk blanknya tebel. Yang 27 biar enggak penasaran. Oh iya Bro, satu lagi.
Untuk spare part, jadi 27, 36 ini nggak akan sama ya. Mungkin 36, 45 dan 54 mungkin ada kesamaan. Cuma aku lupa ya. Yang 54 nih barangnya ada di belakang, belum datang. 45 dan 54 tebel ya, ujungnya solid. Jadi spare part tidak sama. Biasanya kan sama Red Comet dengan red, setiap misalnya 45 dengan 54 itu sama, tapi ini tidak sama ya. Di Red Comet ini tidak sama. Kita langsung aja tes angkat beban ya bro ya, biar enggak penasaran sama lengkungannya. Yuk bro. Komet 27 ya, kita tes angkat 1,5 liter. Ini slim sekali, kuat nggak ya bro? Kuat ya bro, terangkat ya. Simak lengkungannya, panjang 2,70 meter. Terlalu ekstrim ya bro. Keren bro, kuat, mantep nih. Kita ganti yang 36 ya, kita coba Red Comet 360 cm. Wih, mantep ya. Mantep bro. Kasarin dikit. Sekali lagi ya bro ya. Keren, keren, keren. Oke bro, teman-teman barusan sudah simak lengkungannya seperti apa ya. Jadi TG ini cocok banget, saya ulangi lagi, cocok sekali digunakan untuk mancing Galatama lele atau apalah, memancing dengan target-target yang monster yang gede. Untuk yang panjang 45 dan 54 itu nggak banyak. Buat teknik garong bisa, teman-teman bisa menghubungi saya di nomor yang sama ini. Tadi juga udah saya sebutkan, barangkali kelewat ya. Gak banyak barangnya versus Red Comet. Blanknya tebel, ujungnya solid tetapi kecil ya, sensitif sekali. Kalau buat garong jamin sensitif ini. Ini barang, saya juga dulu waktu masih baru keluar pernah menggunakan TG ini juga ya bro ya, versus Red Comet. Keren, keren, keren. Saya rasa sampai di sini ya bro, nggak perlu lama-lama. Buat teman-teman yang masih kurang jelas tentang spesifikasi dan sebagainya, walaupun TG lain mau tanya-tanya silahkan lewat WA saya tadi. Sampai di sini dulu, sampai jumpa bro. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya.